Mm-hmm. <laughs> And... Um. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن <سؤال> 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 <حي> على الصلاه حي على الصلاه يَعْلَى <applause> الفلاح لا إله إلا الله إلا أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Sebelumnya, masih membahas rincian Gazwah atau Perang Banu Kureyza, dan berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai para syuhada muslim yang gugur dalam perang ini tercatat bahwa ada dua muslim yang menjadi syahid yakni Khalad bin Suaid dan Hazrat Munzir bin Muhammad. Mengenai jumlah orang Yahudi Banu Quraizah yang terbunuh, terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Ishaq menulis bahwa jumlah mereka adalah 600 orang. Menurut salah satu riwayat, jumlah mereka ada 700 orang. Suhaili mengatakan jumlah mereka 800 hingga 900 orang. Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i menulis 400 pejuang perang. Ibnu Sa'ad menyebutkan 600 hingga 700 orang. Hazrat Mirza Bashir Ahmad berdasarkan penelitian beberapa sumber sejarah ada sekitar 400 orang yang dihukum mati pada hari itu sesuai dengan keputusan Sa'ad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengatur pemakaman mereka yang dihukum mati. Para penentang Islam melebih-lebihkan jumlah korban dan kemudian menyatakan Islam sebagai agama yang zalim. Namun, jika kita melihat bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian, menurut sejarah yang terpercaya, jumlahnya adalah sekitar 400 orang. Dan mereka adalah para tentara perang. Itulah sebabnya mereka dikuburkan dalam satu lubang yang digali. Seorang cendekiawan Ahmadi masa kini, yakni Syed Wakas, juga telah melakukan penelitian mendalam tentang hal ini. Dalam bukunya, Rasul Akram Wujud Hijaz, beliau menulis, jika kita melihat perdebatan tentang jumlah korban Banu Kureza, jadi beliau mengangkat beberapa pertanyaan. Beberapa di antaranya memiliki sudut pandang yang masuk akal. Salah satu prinsip dasar yang beliau ambil yang merupakan prinsip yang sangat penting adalah bahwa baik hadis maupun sejarah riwayat-riwayat mereka tidaklah bebas dari kelemahan dan buatan oleh karena itu menerima semua riwayat dengan mata tertutup bukanlah tindakan yang bijaksana kemudian mengenai jumlah 600 hingga 900 orang yang terbunuh beserta jumlah wanita dan anak-anak mereka yang menurut perkiraan kasar, jumlahnya tidaklah kurang dari 5–6 ribu orang. Berkenaan dengan ini, menyebutkan bahwa mereka dibawa ke Madinah dalam keadaan terikat tali dan ditempatkan di dua rumah, lalu tentang pengurusan makan dan minum mereka, sementara kaum Muslim sendiri saat itu tengah kelaparan, lalu mengatur sejumlah besar orang ini untuk kebutuhan buang hajat mereka dan keperluan lainnya. Lalu tidak ada di antara mereka yang mencoba melarikan diri atau membuat keributan. Lalu penggalian lubang di pasar Madinah dalam semalam untuk menghukum mati 600 orang. Padahal sudah ada parit yang baru digali untuk perang Azab. Kemudian hanya dua atau tiga orang, yaitu Hazrat Ali dan Hazrat Zubair yang menghukum mati mereka semua. Dan kedua sahabat ini tidak pernah menyebutkan kejadian ini, serta tidak disebutkannya jumlah korban dalam Bukhari dan Muslim. Beberapa hal seperti ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat ini perlu untuk dikaji ulang dan dilihat apakah di dalamnya terkandung banyak hal-hal yang dilebih-lebihkan. Beliau menulis, orang-orang kemudian telah menambahkan berbagai warna pada kejadian ini untuk memicu permusuhan antara Nabi SAW dan umat Muslim terhadap Yahudi. Karena di dalam sahih Bukhari, Kata yang digunakan adalah bahwa Hazrat Saad dalam keputusannya mengatakan tuktalal muqatila yang berarti bahwa para tentara pejuang mereka harus dibunuh kini para sejarawan secara umum para ahli tafsir dan penulis sejarah nabi telah menerjemahkan ini sebagai berikut yakni setiap laki-laki yang mampu berperang harus dibunuh bahkan mereka telah memperluas kata ini sedemikian rupa sehingga mampu berperang, diartikan sebagai setiap laki-laki dewasa, dan mereka bahkan membuat standar kedewasaan mereka sendiri dengan menetapkan beberapa orang untuk memeriksa tanda-tanda kedewasaan setiap laki-laki mereka, dan mengumumkan apakah dia dewasa. Dan dengan demikian, jumlah ini terus bertambah. Ini adalah batasan yang berlebihan. Sementara itu, mereka yang cenderung ke jumlah yang lebih kecil telah membatasi pemaknaan kata mukatilah dengan hanya mengartikannya sebagai para laki-laki yang ikut serta dalam perang ini yang menurut penelitian mereka tidaklah lebih dari 20 orang. Mereka telah lebih menguranginya lagi dan hingga batas tertentu apa yang mereka sebutkan mengandung hal yang masuk akal ini memang penelitian mereka sendiri. Tetapi beberapa poin mereka adalah masuk akal dan bisa dijadikan dasar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dalam menanggapi kritik para sejarawan non-Muslim tentang jumlah orang Yahudi yang terbunuh dalam Perang Banu Qureza menjelaskan para sejarawan non-Muslim telah melancarkan serangan yang sangat keji terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggambarkan beliau nauzubillah sebagai penguasa yang kejam dan haus darah kerana hukuman mati terhadap sekitar 400 orang Yahudi ini. Kritik ini didasarkan pada kebencian mereka terhadap Islam. yang bahkan banyak sejarawan yang terdidik dalam pencerahan barat pun tidak bisa bebas darinya. Setidaknya dalam hal yang berkaitan dengan Islam dan sosok pendiri Islam, bahkan beberapa orang Muslim pun telah terpengaruh oleh mereka. Dalam menjawab kritik ini, beliau menulis, pertama, harus diingat bahwa keputusan tentang Banu Qurayzah yang dianggap kejam itu adalah keputusan Sa'ad bin Mu'az bukan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini bukan keputusan beliau maka beliau tidak bisa dikritik karenanya kedua keputusan ini sama sekali tidaklah salah atau kejam berdasarkan keadaan yang ada yang mana rinciannya telah dijelaskan sebelumnya ketiga karena adanya perjanjian yang saat buat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum mengumumkan keputusan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terikat untuk bertindak sesuai dengan keputusan itu. Keempat, ketika para terhukum sendiri sudah menerima keputusan ini dan mereka tidak mengajukan keberatan dan bahkan mereka menganggapnya sebagai takdir ilahi, seperti yang terlihat dari kata-kata Huyai bin Akhtab saat akan dihukum, maka bukanlah tugas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk campur tangan tanpa alasan. Setelah adanya keputusan saat, hubungan beliau dengan perkara ini hanya sebatas memastikan bahwa keputusan ini dilaksanakan dengan baik di bawah pengaturan pemerintahan beliau. Dan telah dijelaskan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya dengan cara yang bisa dianggap sebagai contoh terbaik bagi sikap kasih sayang dan belas kasihan. Selama mereka ditahan sebelum pelaksanaan hukuman, Beliau mengatur tempat tinggal dan makanan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan ketika keputusan Hazrat saat dilaksanakan, beliau melakukannya dengan cara yang meminimalkan penderitaan para terhukum. Yakni, pertama, beliau memerintahkan bahwa saat menghukum mati seseorang terhukum, terhukum lain tidak boleh hadir. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang dibawa ke tempat hukuman, mereka tidak tahu kemana mereka akan dibawa sampai mereka tiba di tempat tersebut. Selain itu, setiap permohonan pengampunan yang diajukan kepada beliau, semua itu dengan langsung beliau terima, dan tidak hanya nyawa mereka yang diselamatkan, tetapi istri, anak-anak, dan harta mereka juga diperintahkan untuk dikembalikan. Lebih dari ini, perlakuan kasih sayang, apalagi yang bisa dilakukan terhadap seorang terhukum. Jadi, tidak hanya tidak ada lagi keberatan yang bisa diajukan terhadap Rasulullah SAW mengenai peristiwa Banu Quraiza, tetapi sebenarnya peristiwa ini adalah bukti yang sangat jelas tentang akhlak mulia beliau, kemampuan pengaturan beliau yang baik, dan sifat belas kasihan alami beliau. Sekarang mengenai pertanyaan tentang keputusan itu sendiri, kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa tidak ada unsur kezaliman atau penindasan di dalamnya, melainkan ini didasarkan pada keadilan sejati. Untuk ini, pertama-tama kita harus melihat apa kejahatan Banu Qurayza dan dalam situasi apa kejahatan itu dilakukan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali tiba di Madinah, ada tiga suku Yahudi yang menetap di sana, yaitu Banu Kainuka. Banu Nazir dan Banu Kereza, tindakan politik pertama Rasulullah SAW setelah hijrah, adalah mengadakan perjanjian perdamaian dengan para pemimpin ketiga suku ini. Syarat-syarat perjanjian ini adalah kaum Muslim dan Yahudi akan hidup damai di Madinah. Mereka akan memelihara hubungan persahabatan satu sama lain. Mereka tidak akan membantu musuh masing-masing, atau tidak akan memiliki hubungan dengan musuh masing-masing. Jika ada serangan dari suku luar terhadap Madinah, mereka akan bersatu melawannya. Jika ada seseorang atau kelompok yang melanggar perjanjian ini atau yang menyebabkan kekacauan, maka pihak yang lain berhak mengambil tindakan terhadapnya. Semua perselisihan dan sengketa akan dibawa ke hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keputusan beliau akan wajib dijalankan oleh semua pihak. Namun, adalah penting bahwa setiap orang atau kaum akan dihakimi sesuai dengan agama dan syariat mereka sendiri. Ini adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu keputusan akan dibuat sesuai dengan agama dan syariat mereka. Meskipun pemerintah Muslim saat itu telah berdiri, bagaimanakah orang-orang Yahudi dalam menjalankan perjanjian ini? Jawabannya adalah bahwa pertama-tama suku Banu Kainuka melanggar perjanjian; mereka memutus hubungan persahabatan dan mengobarkan perang dengan kaum Muslim. Mereka menempuh jalan keji dengan melecehkan para wanita Muslim, dan kemudian dengan cara memberontak, mereka menolak posisi kepemimpinan Rasulullah SAW yang diberikan kepada beliau berdasarkan suatu perjanjian antar kaum. Mereka menolaknya dengan sikap kesombongan, namun ketika akhirnya mereka dikalahkan oleh kaum Muslim. Nabi SAW memaafkan mereka dan hanya mengambil tindakan pencegahan dengan meminta Banu Kainuka untuk keluar dari Madinah ke tempat lain agar kedamaian kota tidak terganggu, dan supaya umat Muslim bisa terlindung dari bahaya adanya musuh tersembunyi. Akibatnya, orang-orang suku Banu Kainuka pergi dari Madinah dengan damai bersama harta benda, istri, dan anak-anak mereka, dan menetap di tempat lain. Namun, dua suku Yahudi yang tersisa tidak mengambil pelajaran dari kejadian ini. Sebaliknya, sikap belas kasihan dari Rasulullah SAW justru membuat mereka semakin berani tanpa alasan. Tidak lama kemudian, suku Yahudi kedua, yakni Banu Nadir, juga memberontak. Pertama-tama, salah satu pemimpin mereka, yaitu Ka'ab bin Ashraf, melanggar perjanjian dan mulai melakukan rencana jahat dengan Quraisy. Dan suku-suku Arab lainnya untuk melawan umat Muslim. Ia menghasut para penjahat Arab yang buas ini untuk melawan Nabi SAW dan para sahabat beliau dengan cara yang berbahaya, dan menulis puisi-puisi yang sangat menghasut untuk melawan umat Muslim, yang mana ini menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi umat Muslim di negeri ini. Kemudian, orang-orang yang malang ini mengejek para wanita Muslim terhormat dengan menyebut nama mereka dalam puisi-puisinya dan akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ketika atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang ini menerima hukuman atas perbuatannya maka sukunya bangkit bersatu melawan kaum muslim sejak hari itu banu nazir mengabaikan perjanjian dan mulai bersekongkol melawan umat muslim dan pada akhirnya seluruh suku bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka memutuskan bahwa bagaimanapun caranya, mereka tidak akan membiarkan beliau Wasallam hidup. Padahal dalam perjanjian di awal, mereka semua setuju bahwa jika seseorang berbuat salah, mereka akan dengan senang hati menerima hukuman. Bagaimanapun, ketika rencana berdarah mereka terungkap, dan Rasulullah SAW mengambil langkah untuk memperingatkan dan menghukum mereka, mereka dengan sangat sombong bersiap untuk berperang melawan kaum Muslim. Dalam perang ini, Banu Quraisyah membantu mereka sehingga mereka pun menjadi melanggar perjanjian. Namun, ketika Banu Nadir dikalahkan, Rasulullah SAW pun sepenuhnya memaafkan Banu Quraisyah meskipun mereka telah bergabung dengan Banu Nadir, beliau Wasallam tetap memaafkan Banu Quraizah dan juga mengizinkan Banu Nadir untuk meninggalkan Madinah dengan aman. Satu-satunya pembatasan adalah bahwa Banu Nadir tidak diizinkan membawa senjata mereka. Namun, Banu Nadir membalas ihsan atau kebaikan ini dengan cara berikut. Setelah meninggalkan Madinah, para pemimpin mereka berkeliling ke seluruh Arab dan menghasut berbagai suku Arab dengan cara yang berbahaya, yaitu membawa pasukan yang besar untuk menyerang Madinah. Mereka datang dengan pasukan yang sangat besar dan mengambil janji tegas dari semuanya bahwa mereka tidak akan kembali sampai mereka menghancurkan Islam sepenuhnya. Dalam keadaan yang berbahaya seperti ini, yang telah digambarkan sebelumnya secara singkat, apa yang dilakukan oleh suku Yahudi ketiga, yakni Banu Quraizah, ini adalah suku yang telah menerima perlakuan khusus, yakni ihsan dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, dengan memaafkan pengkhianatan mereka pada saat perang Banu Nadir. Jadi, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam telah memperlakukan Banu Quraisyah dengan sikap kebaikan, dan kebaikan kedua Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kepada mereka adalah bahwa meskipun sebelum hijrah mereka dianggap lebih rendah dalam status dan hak-hak mereka dibandingkan dengan Banu Nadir. Jadi, di antara kedua suku ini, yakni Banu Kureza dan Banu Nadir, ada perbedaan derajat. Banu Kureza dianggap lebih rendah dari Banu Nadir. Jika seseorang dari Banu Nadir dibunuh oleh seseorang dari Banu Kureza, pembunuhnya akan dihukum mati sebagai kisas. Ini adalah aturan mereka. Tetapi jika seseorang dari Banu Qurezah dibunuh oleh seseorang dari Banu Nadir, maka pembayaran diat atau uang darah sudah dianggap cukup oleh mereka. Akan tetapi, Rasulullah SAW memberikan hak-hak yang setara kepada Banu Quraisyah sebagaimana para penduduk Madinah lainnya. Tetapi, meskipun telah mendapatkan kebaikan yang luar biasa ini, Banu Quraisyah tetap berkhianat, dan pengkhianatan mereka terjadi pada saat yang sangat kritis, yang belum pernah dialami oleh kaum Muslim sebelumnya. Contoh Banu Kainuka ada di hadapan mereka, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Kejadian Banu Nadir terjadi di depan mata mereka, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengabaikan perjanjian mereka dan melupakan kebaikan-kebaikan Hazrat Rasulullah SAW tepat pada saat 3.000 umat muslim dalam keadaan yang sangat lemah dan tidak berdaya tengah dikepung oleh 10-15 ribu pasukan kafir yang kuat dan haus darah selama Perang Ahzab. Saat kaum Muslim ada dalam keadaan yang sangat tidak berdaya dan merasa putus asa, yakni di saat Perang Ahzab dan kematian tampak di hadapan mereka, maka Banu Qurayzah keluar dari benteng mereka dan menyerang para wanita dan anak-anak Muslim dari belakang. Mereka berpaling dari janji persatuan dengan umat Muslim, dan bergabung dengan persekutuan berdarah itu yang tujuan utamanya adalah menghancurkan Islam dan sang pendirinya. Iya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pendiri Islam yang tindakan pertama setelah tiba di Madinah adalah menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai teman dan sekutu. Ini adalah suatu hal yang patut direnungkan. Setelah tiba di Madinah, Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang Yahudi sebagai teman dan sekutu. Dan tindakan pertama orang-orang Yahudi itu saat itu adalah menerima beliau sebagai teman dan sekutu. Mereka saat itu telah menerima beliau dan juga telah mengakui beliau sebagai pemimpin pemerintahan. Jadi dalam keadaan ini, tindakan Banu Quraizah ini bukan hanya merupakan suatu pengkhianatan dan ketidaksetiaan tetapi juga merupakan pemberontakan yang berbahaya jika rencana mereka berhasil maka sesungguhnya ini pasti akan mengakhiri nyawa menghabisi kehormatan dan agama segenap orang muslim jadi banu kreza tidak hanya melakukan suatu kejahatan tetapi mereka telah bersalah atas ketidaksetiaan sikap lupa akan kebaikan pelanggaran perjanjian dan pengkhianatan pemberontakan, dan upaya pembunuhan. Dan mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini dalam suatu waktu yang dapat membuat satu kejahatan menjadi sangat mengerikan. Dan tidak ada satupun pengadilan yang adil di dunia ini yang bisa mendapati unsur keringanan dalam kasus mereka ini. Dalam keadaan seperti ini, hukuman apa lagi yang bisa diberikan selain yang telah diputuskan itu? Jelas bahwa tampaknya hanya ada tiga kemungkinan hukuman yang dapat diberikan. Pertama, menjalankan penahanan atau pengawasan di Madinah. Kedua, pengasingan seperti yang terjadi dalam peristiwa Banu Kainuka dan Banu Nadir. Ketiga, menghukum mati para tentara perang mereka dan menahan atau mengawas sisanya. Sekarang, pertimbangkanlah dengan adil pilihan mana yang terbuka bagi umat muslim dalam keadaan pada masa itu. Pertama, menahan suku yang melakukan permusuhan di dalam kota umat Islam adalah sama sekali tidak mungkin pada masa itu, karena pertama, penahanan mereka akan membebani umat Muslim dengan tanggung jawab untuk memberikan akomodasi dan makanan bagi para tahanan, yang mana ini sama sekali tidak mampu mereka tanggung. Kedua, pada masa itu masih belum ada penjara, dan yang biasa dilakukan terkait tahanan adalah mereka dibagi di antara orang-orang dari pihak pemenang. Dalam keadaan seperti itu, keberadaan suatu kelompok yang memusuhi dan berencana jahat di tengah umat muslim di Madinah menyimpan kemungkinan yang sangat berbahaya. Jika keputusan ini diterapkan pada Banu Qurayza, maka ini sesungguhnya berarti mereka akan tetap memiliki kebebasan yang sama untuk menghasut kekacauan, membuat kerusakan, kejahatan, dan rencana buruk rahasia seperti sebelumnya. Padahal tanggung jawab untuk biaya pengurusan mereka akan jatuh ke umat muslim. Artinya, jika sebelumnya mereka makan dari hasil mereka sendiri sambil berusaha membunuh orang Muslim, maka kedepannya jika mereka diberi kebebasan seperti itu, mereka akan makan makanan hasil umat Muslim sambil tetap melakukan rencana jahat melawan umat Muslim dan juga bahaya tambahan yang mungkin timbul dari hidup bercampur dengan orang-orang Muslim di rumah-rumah mereka yang akan memperburuk lagi keadaannya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, dalam keadaan seperti ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang berakal sehat bisa berpendapat bahwa Banu Kuraiza saat itu dapat dihukum dengan cara menahan mereka di sana. Mengenai hukuman kedua, yaitu pengasingan, meskipun pada masa itu ini dianggap sebagai cara yang baik untuk melindungi diri dari kejahatan musuh, namun pengalaman dari pengasingan Banu Nadir menunjukkan. Bahwa secara khusus berkenaan dengan orang-orang Yahudi, cara ini sungguh tidak kurang bahayanya dibandingkan dengan cara pertama. Mengizinkan orang-orang Yahudi meninggalkan Madinah berarti tidak hanya menambah jumlah musuh Islam yang aktif dan keras, tetapi juga menambahkan kebarisan musuh-musuh Islam. Orang-orang baru yang tidak sabar untuk menjadi pemimpin setia gerakan anti-Islam melalui propaganda-propaganda mereka yang berbahaya. Penuh hasutan dan permusuhan, serta kegiatan rahasia dan rencana jahat mereka, sejarah membuktikan bahwa di antara semua suku Yahudi, Banu Quraisy adalah yang paling keras dalam sikap permusuhan mereka. Jadi, pengasingan Banu Quraisy pasti akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh Banu Nazir ketika mereka memicu perang Ahzab jika orang-orang Muslim memilih melakukan ini dalam keadaan pada saat itu, maka tindakan mereka tidaklah kurang dari melakukan bunuh diri. Apakah ada suatu bangsa di dunia ini yang bersedia memilih untuk bunuh diri dengan membiarkan musuhnya hidup? Jika tidak, tentu kaum Muslim juga tidak bisa disalahkan jika tidak melakukan bunuh diri, yaitu membiarkan Banu Quraizah hidup. Jadi, kedua hukuman ini tidaklah mungkin dan memilih salah satunya berarti menempatkan diri dalam kehancuran yang pasti. Dengan meninggalkan kedua hukuman ini, maka hanya ada satu jalan yang terbuka, yaitu jalan yang telah diambil. Memang, keputusan Hazrat Sa'ad pada dasarnya adalah keputusan yang keras dan secara lahiriah, sifat manusiawi akan menjadi sedih karenanya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada jalan lain yang bisa diambil? Ketika seorang ahli bedah merasa perlu untuk mengamputasi tangan atau kaki pasiennya, atau terpaksa memisahkan organ tubuh lain yang ia anggap perlu, maka kalbu setiap manusia yang berakal sehat akan merasakan kesedihan, yakni betapa baiknya jika ini tidak perlu terjadi. Tetapi kita harus tunduk pada keadaan yang mengharuskan. Bahkan dalam keadaan-keadaan seperti itu, tindakan ahli bedah dianggap terpuji karena ia telah menyelamatkan sesuatu yang lebih berharga dengan mengorbankan bagian yang lebih kecil atau kurang berharga. Jadi, demikianlah keputusan Hazrat saat mengenai Banu Quraisy, meskipun kenyataannya adalah keras, namun ini adalah akibat yang tak terhindarkan dari keadaan saat itu. Yang sudah tidak ada jalan lain, inilah sebabnya mengapa bahkan sejarawan seperti Margolit, yang sama sekali bukanlah termasuk teman Islam terpaksa mengakui bahwa keputusan Hazrat saat didasarkan pada keharusan keadaan yang sudah tidak ada jalan lain. Oleh karena itu, Mr. Margolit menulis: "Serangan perang Ahzab yang menurut Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam." Musuh mundur hanya karena berkat pertolongan ilahi. Perang ini adalah hasil dari upaya hasutan Banu Nadir, atau setidaknya dianggap demikian, dan Banu Nadir adalah mereka yang hanya diberi hukuman pengasingan oleh Muhammad SAW. Sekarang, pertanyaannya adalah: Haruskah Muhammad SAW juga akan mengasingkan kembali Banu Quraisyah? Dan dengan demikian akan menambah jumlah dan kekuatan orang-orang yang melakukan upaya penghasutan melawan beliau. Di sisi lain, suku yang secara terbuka mendukung para penyerang juga tidak bisa dibiarkan tinggal di Madinah. Mengasingkan mereka tidaklah memberi keamanan. Demikian juga membiarkan mereka tinggal di Madinah juga tidak kurang berbahayanya. Jadi tidak ada pilihan selain keputusan untuk menghukum mati mereka. Inilah yang dikatakan oleh Mr. Margolid. Kemudian, harus diingat secara khusus bahwa Banu Quraiza sebelumnya bukan hanya merupakan sekutu dan telah berjanji dengan Rasulullah SAW. Namun berdasarkan perjanjian awal mereka, mereka telah menerima pemerintahan beliau SAW di Madinah. Atau setidaknya, mereka telah menerima kepemimpinan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi, keberadaan mereka tidak hanya sebagai sekutu yang telah berkhianat atau menjadi musuh, tetapi mereka jelas juga merupakan para pemberontak, yaitu pemberontak yang sangat berbahaya. Dan hukuman untuk pemberontakan, terutama di masa perang, tidak ada yang lain selain hukuman mati. Jika pemberontak tidak diberikan hukuman yang maksimal, maka sistem pemerintahan akan menjadi benar-benar hancur, dan orang-orang jahat dan para pengacau akan mendapatkan keberanian, yang mana ini sangatlah berbahaya bagi kedamaian dan kesejahteraan umum. Dan dalam keadaan seperti itu, mengasihani pemberontak sesungguhnya sama dengan menindas negara dan rakyatnya yang cinta damai. Karena sebab itulah semua pemerintahan yang beradab sampai saat ini telah memberikan hukuman mati kepada para pemberontak semacam itu, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada orang yang berakal sehat yang melontarkan keberatan atasnya. Jadi keputusan Hazrat Saad adalah sungguh adil dan sepenuhnya sesuai dengan asas keadilan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. karena janji itu, beliau tidak bisa menjalankan sikap belas kasihan atas keputusan ini kecuali bagi orang-orang tertentu. Dan untuk ini beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan setiap upaya yang mungkin. Perlu diketahui bahwa orang-orang Yahudi, yaitu beberapa orang di antara mereka, bisa saja meminta pengampunan jika mereka mau, akan tetapi sebagai satu suku, Banu Qurayza tidak bisa diampuni karena mereka telah membuat perjanjian dengan saat sebelumnya, namun tampaknya orang-orang Yahudi karena malu telah menolak menerima Beliau SAW wasallam sebagai hakim. Mereka tidak banyak mengajukan permohonan pengampunan kepada Beliau, dan jelas bahwa tanpa adanya permohonan, Beliau tidak bisa memberikan pengampunan karena membebaskan pemberontak yang bahkan tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatannya. Hal ini dari segi politik. Bisa menimbulkan akibat yang sangat berbahaya. Hal penting lain yang harus diingat adalah bahwa dalam perjanjian awal antara Rasulullah SAW dan orang-orang Yahudi, salah satu syaratnya adalah bahwa jika ada suatu masalah yang perlu diselesaikan mengenai orang Yahudi, maka itu harus diputuskan sesuai dengan syariat mereka sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah perjanjian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membuat keputusan berkenaan dengan orang-orang Yahudi sesuai dengan syariat Nabi Musa. Ketika kita melihat Taurat, kita menemukan bahwa hukuman untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh Banu Quraisy adalah persis sama dengan yang dijatuhkan oleh Hazrat Saad bin Muaz kepada mereka. Dalam Alkitab ada perintah ilahi yang tertera: "Ketika engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, pertama-tama sampaikanlah tawaran damai. Jika mereka menjawabmu dan membuka pintu gerbang untukmu, maka semua orang yang ditemukan di kota itu akan menjadi pembayar upeti dan akan melayanimu. Tetapi jika mereka tidak membuat janji perdamaian denganmu dan malah berperang melawanmu." maka kepunglah mereka. Dan ketika Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke tanganmu, bunuhlah setiap laki-laki di dalamnya dengan mata pedang. Tetapi perempuan, anak-anak, ternak, dan semua yang ada di kota itu, semua jarahan itu boleh kamu ambil untuk dirimu sendiri. Kitab Ulangan, Pasal 20, Ayat 10-15 Perintah syariat Yahudi ini bukanlah suatu perintah di atas kertas yang tidak pernah dilaksanakan. Bani Israel senantiasa menjalankannya, dan perkara-perkara Yahudi selalu diselesaikan berdasarkan prinsip ini. Sebagai contoh, cermatilah, dan mereka, yakni Bani Israel, berperang melawan orang-orang Midian, sebagaimana Tuhan telah perintahkan kepada Musa dan mereka membunuh semua laki-laki. Dan selain orang-orang yang terbunuh itu, mereka membunuh raja-raja Midian, yakni Evi, Rekem, Zurhur, dan Riba. Mereka juga membunuh Balam putra Baur dengan pedang. Orang-orang Bani Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, dan mereka merampas semua hewan mereka, semua ternak mereka, dan semua harta benda mereka dan mereka membawa semua jarahan dan tawanan baik manusia maupun binatang yaitu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada jemaat Israel di perkemahan di dataran Moab di tepi Sungai Yordan dekat Yericho Kitab Bilangan pasal 31 ayat 7 sampai 12 Sementara itu, Hazrat Isa Al-Masih dari Nazaret, yang juga berasal dari Bani Israel, meskipun beliau tidak memperoleh kekuasaan selama hidup beliau, dan beliau tidak pernah menghadapi situasi perang yang darinya bisa terlihat bagaimana. Cara bertindak beliau, tapi dari beberapa ucapan beliau, kita bisa memperkirakan bagaimana pandangan beliau tentang musuh-musuh yang jahat dan berniat buruk. Ketika berbicara kepada para musuh, Hazrat Isa Al-Masih bersabda, "Wahai ular-ular, wahai keturunan ular-ular, bagaimana mungkin kalian dapat selamat dari hukuman mereka?" Artinya, wahai manusia, kalian telah menjadi seperti ular berbisa yang layak dibinasakan. Tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk menghukum kalian, namun takutlah kalian kepada Allah, dan hentikanlah kejahatan dan keburukan kalian dengan mengingat hukuman neraka jahanam. Mungkin inilah sebabnya ketika para pengikut Yesus memperoleh kekuasaan di dunia, berdasarkan ajaran Nabi Isa bahwa musuh yang jahat dan berbuat buruk adalah layak dibinasakan, seperti ular dan kalajengking. Maka mereka menjadi tidak ragu untuk membinasakan siapapun yang mereka anggap jahat dan mengganggu tujuan mereka. Inilah yang kita lihat, dan sejarah bangsa-bangsa Kristen adalah penuh dengan contoh-contoh seperti ini. Kesimpulannya, meskipun keputusan saat bisa dianggap keras, namun ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan keadilan, dan tentu saja sifat kejahatan orang-orang Yahudi dan masalah berkenaan dengan perlindungan bagi kaum Muslim. Keduanya menuntut keputusan seperti itu, terlebih keputusan ini sepenuhnya adalah sesuai dengan syariat Yahudi. Bahkan berdasarkan perjanjian awal, hal ini diharuskan karena umat Muslim telah terikat untuk membuat keputusan berkaitan dengan umat Yahudi sesuai dengan syariat mereka sendiri. Namun, apapun itu, ini adalah keputusan Sa'ad bin Mu'az, bukan keputusan Rasulullah SAW. Dan Hazrat saatlah yang memikul tanggung jawab pertama dan terakhir atasnya. Hubungan Rasulullah SAW dengan hal ini sebagai sosok kepala pemerintahan hanyalah sebatas melaksanakan keputusan ini di bawah pengaturan pemerintahan beliau. Dan telah dijelaskan bahwa beliau SAW melaksanakannya dengan cara yang bisa dianggap sebagai suatu suri teladan yang terbaik Bahkan bagi pemerintahan yang paling beradab dan paling belas kasih di zaman modern ini, jadi inilah jawaban untuk para pengkritik di masa kini yang mengkritik Islam, yang karenanya beberapa orang dari jemaat kita sendiri juga terpengaruh. Pertanyaan muncul di kalangan pemuda tentang mengapa Banu Kureza dibunuh. Beberapa orang yang mengajukan pertanyaan sekarang mulai mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap orang Palestina juga dapat dibenarkan dalam hal ini, padahal situasinya sekarang sama sekali tidak sebanding dengan keadaan saat itu. Kondisi pada saat ini, dari pembalasan yang sedang dilakukan, bahkan para wanita dan anak-anak juga dibunuh. Bagaimanapun semua kesalahan ini juga ada pada umat muslim yang telah menghancurkan nama baik Islam demi kepentingan mereka sendiri. Semoga Allah taala memberikan pemahaman kepada orang-orang ini. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر